Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر. رب تم بخير. الحمد لله telah selesai salat subuh kita laksanakan secara berjamaah. Yang ini tentunya merupakan salah satu daripada nikmat dan karunia yang Allah bagikan kepada kita, di mana dengan kita dipilih untuk menjadi salah seorang yang melaksanakan sembahyang subuh secara berjamaah tepat pada waktunya, yang walaupun dalam suasana yang sejuk, yang walaupun dalam suasana yang mungkin barangkali tidak selalu merangsang kita untuk kita datang, tidak seperti pada waktu kita di Mekah dan Madinah. Suasananya memang pada suatu ketika itu satu persatu cukup menunjang dengan hasrat dan keinginan kita untuk kita datang ke masjid, sebab daripada berbagai aspek, apakah kira-kira dengan jemaahnya yang ramai, apakah kira-kira dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sebenarnya memang sengaja saya jauhkan mikrofonnya, jawabannya pun jauh-jauh juga. Kita bersikap secara bijak, berapat dulu lalu saya rapatkan mikrofon. Orang di kelab-kelab malam itu mesti nak nonton dekat sekali, untuk buat maksiat dekat dengan penyanyi, dekat dengan pelakon. Di rumah Allah kita kenapa tak macam itu? Allah minta maaf. Seusia kita sekarang, bila dengan kita boleh buat elok di majlis ilmu, di majlis zikir dan di rumah Allah, yang kalau pada saat ketika malaikat, salah satu daripada malaikat yang berkumpul bersama kita sekarang ini, tegak mata dengan kita duduk menyendar santai di belakang tembok sana, renung sejenak. Usia kita bukan usia 18 tahun seperti budak-budak kecil. Kita sudah dewasa. Hampir rata-rata yang hadir di sini sedikit sekali anak-anak remaja. Semuanya daripada usia 50-an ke atas. Agar bagaimana husnul khatimah, kesudahan yang bagus, ini yang akan menyertai perjalanan kita. Hidup tidak akan selama-lamanya. Saat lagi dengan kita akan kembali. Ternyata penghujung kita akan mendapatkan penghujung yang bagus. Orang berpahaman penghujung yang bagus dengan la ilaha illallah semata-mata, penghujung yang bagus dengan perilakunya, penghujung yang bagus dengan amalannya, penghujung yang bagus dengan bacaannya, penghujung yang bagus dengan perilaku dan perangainya, penghujung yang bagus dalam pergaulannya, penghujung dan bagus dengan usahanya. Takna mungkin kalau pada waktu kita masih remaja terbabit dengan hal-hal yang syubhat, tertinggalkan perkara-perkara sunnah karena faktor bisnis, karena usaha, karena politik, karena kerja-kerja kita yang dengan kita masih dalam rangka untuk membangun, dalam rangka untuk mengumpulkan, dalam rangka untuk memperbanyak dan juga melengkapi keperluan hidup. Ini kalau tidak bersambung siang dengan malam, mungkin keturunannya tidak sebagaimana kita matlamatkan. Ini kalau tidak bersambung siang dan malam, mungkin dengan jaringan bisnis dan ekonominya tidak sebagaimana yang kita inginkan. Sehingga dengan kita kadang-kadang sudah tidak terlalu mempedulikan sangat, terlepas daripada tersumbahyang, tak terlalu masalah. Tak sempat berjamaah, tak terlalu masalah. Tidak sempat berzikir, tasbih, tahmid dan takbir, tidak terlalu masalah. Kenapa? Karena dunia yang kita kejar, karena kekayaan yang kita idam-idamkan, karena juga dengan keperluan hidup yang lengkap, yang serba modern dan juga yang serba canggih. Tapi selepas 60-70 tahun, apa yang nak dikejar?
Sekarang kita sudah lain, passionnya sudah berbeda, hala tuju kita sudah tidak sama. Hala tuju kita daripada usia 20-an, 30, 40, 50 untuk kita mengejar kemewahan hidup, untuk kita mengejar dunianya, banglo yang bagus, kereta yang indah, keperluan yang lengkap, simpanan yang banyak, dan juga di samping segala hajat dan keinginan kita terkabulkan. Sehingga dengan kita habiskan dan kita porset tenaga kita pada saat ketika itu, jadi wajar-wajar saja disebabkan karena dengan kita tidak mendapatkan bimbingan atau juga dengan masukan atau dengan pencerahan yang bagus, wajar-wajar saja dengan dunia mereka yang seperti itu kadang-kadang taksir dengan ibadahnya, taksir dengan amalannya, taksir dalam kehidupannya, taksir dengan sembahyangnya malahan. Sembahyang tidaklah merupakan yang terpenting berbanding dengan urusan bisnis dan juga dengan tengok mereka-mereka yang berkempen dalam merebutkan kursi politik sekarang ini, yang kadang-kadang sembahyang pun mereka peralat untuk mendapatkan politik. Mereka berkempen, tapi subuh mana mereka? Dalam suasana yang seperti ini mana mereka? Jadi mereka jadikan Islam itu sebagai batu loncatan untuk mendapatkan sokongan daripada orang ramai. Jadi wajar kalau dalam dunia mereka ketaksiran dengan ibadahnya, ketaksiran dengan zikirnya, ketaksiran dengan amalannya. Sekarang ternyata dengan kita, apakah kita menghayalkan untuk kita menjadi koprat jutawan yang berhasil setelah kita berusaha 70-an tahun? Tidak. Kita tidak menghayalkan yang itu lagi. Yang dengan kita, kalau pada masa remaja terumbang ambil kehidupan semacam itu, tapi selepas kita berumur 50-an, sudah waktunya untuk kita kemaskan. Kemaskan jamaahnya, kemaskan pergaulannya, kemaskan penghasilannya, kemaskan usahanya, kemaskan pakaiannya, kemaskan peradabannya di rumah Allah. Dahulu kita menyadari, kenapa? Sebab sibuk dengan urusan bisnis. Kita pegang handphone pada masa itu, tak klik sana, klik sini, WhatsApp sana, WhatsApp sini, hubungan sana, hubungan sini. Kenapa? Belum ada pengisian, belum ada pengamatan. Nih, tengok, betul-betul menipu, supaya dengan kita tahu kenapa ilmu itu dengan talaki. Ilmu tidak hanya untuk didengar, sudah didengar, terus kita balik, tidak. Dia tidak mewarnai. Mana dengan kesiapan kita itu yang membuat ilmu akan barakah dalam hidup, sehingga dengan kita mampu untuk membenahi, untuk mengindahkan, untuk menyempurnakan yang dahulu kita tidak berpeluang untuk kita mengindahkannya. Dahulu disebabkan kena kesibukan, sekarang alhamdulillah sudah sepatutnya 50 tahun dengan usia yang telah meninggalkan kita lebih matang, lebih bijak, lebih baik, lebih saleh, lebih mulia, lebih agung, lebih dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Tengok, tiga yang saya tengok di masjid ini, kalau hanya setakat dengan pancaran dan juga dengan paparan daripada kamera, memang betul-betul menipu. Jangankan dengan kamera, kalau kita lihat secara langsung pun daripada jauh, nampak seperti batu alam. Tapi ternyata kalau kita amati, tidak lebih daripada wallpaper saja seperti itu. Bukan batu, nampak seperti batu saja. Tengok dalam paparan, tak ada beda antara meja ini dengan mimbar. Kalau dengan tatapan mata kasar, tidak akan mungkin kita dapat membedakan antara jati dengan yang bukan jati. Desainnya, ukirannya mirip-mirip. Tapi ternyata yang jati meja ini, sementara ini bukan jati. Tapi bila kita tahu, pada waktu kita tatap langsung, begitulah juga dengan remang-remangnya ilmu. Ilmu tidak boleh hanya setakat dengan bacaan, hanya setakat dengan didengar. Kita kena bertalaki, dengan kita kena duduk, selok beloknya, muka dan belakangnya, sampai dan juga dengan semua latar belakangnya, itu kita amati untuk kita mendapatkan maklumat yang sahih, maklumat yang betul, maklumat yang benar. Menyeru untuk selama-lamanya. Ini kita sudah pada berusia 50, dokter sudah, Haji Dul sudah 50, paling tidak pun sudah masuk. Tuh yang muda itu pun sudah 49 dah. Masya Allah, tabarak Tuhan, sudah pasti 60. Sudah 60 lebih. Hampir 70 dah. Tuk Bila sudah 70-an dah. Dah lah. Dah angguk dah 70-an dah. Semuanya kita sudah tua. Maka bagaimana? Seusia kita sekarang, kita lebih matang. Dahulu, malaikat tengok kita menyedar-nyedar di sana. Sekarang kita ada di depan.
Kenapa? Kita akan menuju akhirat, kita akan menuju kubur, kita akan menuju kesudahan kita masing-masing. Husnul akibah, kesudahan yang bagus. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perindahkan kesudahan kami daripada segala aspek. Kesudahan yang baik dengan umurnya, kesudahan yang baik dengan duduknya, kesudahan yang baik dengan sopan santunnya. Seronok tak? Kalau pada terus belum meninggal, ucapan perbualan kita dengar pun syok. Apalagi dengan hakikatnya, orang ramai cakap akhir-akhir semalam tuh, dalam 2-3 bulan terakhir atau dalam tahun-tahun terakhir, Masya Allah tabarakallah selalu berada pada sahab yang pertama. Jarang-jarang, kalau dulu haji nyendar, baring, jungkuk, jubah, robah, macam-macam. Tapi pada akhir-akhirnya beliau Masya Allah tabarakallah duduk kemas, rapi, sopan. Berarti hala tuju kita pada penghujung ataupun juga dengan duduk kita pada masa kita sudah lanjut, itu mengarah kepada husnul khatimah, kesudahan yang bagus. Ternyata kalau dahulu sekeras-sekeras saja, setakat kepala aja yang tertutup muslimat, ini dengan lengan masih kelihatan, kemudian dengan petis masih terbuka, belahan sini masih ada. Tapi ternyata alhamdulillah tahun-tahun terakhir ini sudah komplit, lengkap, rapi, kemas, elok, cantik semuanya. Daripada ujung ke ujung, seperti apa yang Allah inginkan. Apa yang Nabi kita inginkan dalam majelis-majelis yang seperti ini. Seperti jemputan daripada saudara kita tadi, berkumpul berapat-rapat. Tapi dengan kita, kita tidak melihat hakikat yang seperti itu. Yang kita nampak makanan, yang kita nampak duit, yang kita nampak minuman. Tunggu, tidak akan selama-lamanya. Kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Demi Allah, akan Allah perlihatkan balasannya. Duduk gemas rapi, hormat sopan di rumah Allah, dengan duduk menyedar santai sambil main handphone, akan kelihatan sedih dan kecewa kita pada saat ketika itu. Kita katakan bodoh banget aku pada saat ketika itu. Kenapa dengan aku yang sudah berumur? Kenapa dengan aku yang sudah berusia lanjut? Kenapa dengan aku yang sudah dekat dengan akhirat? Kenapa dengan aku yang sudah dekat dengan kubur? Kenapa dengan aku yang serba kurang dengan kebajikan, yang serba kurang dengan pahala? Tak menyadari tentang hakikat tersebut. Nabi kita bersabda, majtama'a qaumun, tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun, berkumpul, bukan berpecah belah. Stay menyandar di tembok itu sama di masjid-masjid mana saja. Tapi apa kelainannya dengan kita yang lain daripada makhluk-makhluk yang lain? Kalau dengan kambing kita selalu berhimpun, dia tidak berhimpun, wajar dan patut. Kalau dengan kerbau kita jemput, dia tidak datang, wajar dengan kelembuan dan juga dengan kekerbauannya. Tapi kalau dengan manusia, kita ada hati, kita ada perasaan, kita paham, kita mengerti, dan juga dengan kita, kita ada authority, kita ada wewenang, kita ada leluasa, kita ada balasan janji daripada Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita tidak boleh memperoleh yang baik? Jangan hanya yang baik dengan desainnya, yang baik dengan rumahnya, yang baik dengan masjidnya, yang baik dengan makanannya, rapi, kemas, cantik, masyaallah tabarakallah. Kita masyarakat kampung tahu betul makanan-makanan yang sedap. Bukan orang kota, orang kampung. Makanan-makanan kampung pada amnya sedap. Apalagi kalau musiman kita gotong royong untuk buat masakan sedap, masak kurma, masak anggur, masak tembikai, masak al-fajri, masak al-maghribi, masak al-isyai. Jenis-jenis masakan yang kita masak, kita tahu betul dengan rasa. Selera kita selera yang sehat. Tapi dalam urusan agama, kenapa selera kita tidak sehat? Dalam urusan zikir, kenapa selera kita tidak sehat? Dalam urusan masa depan, kenapa selera kita tidak sehat? Dalam urusan tahmid dan takbir, kenapa selera kita tidak sehat? Dengan urusan ibadah, ubudiyah kepada Allah. Ila aina tadhhab, kemana kamu akan pergi? Kamu tidak akan pergi ke Geruang, tidak akan pergi ke Muar, tidak akan pergi ke Segamat, tidak akan pergi ke Batu Pa'at. Kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala, yang akan melihat dan juga yang melihat segala-galanya dalam kehidupan kita. Masya Allah, tabarakallah, seronok. Rasa-rasanya tidak rugilah pengorbanan kita pada masa dahulu. Dokter operate bedah orang tiap hari tidak kurang daripada dalam 30-an, hampir kadang-kadang sampai 50 pada masa bekerja dengan kerajaan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita puas hati. Yang paling tidak memang kita letih pada saat ketika itu, letih. Tapi dalam waktu yang sama,
Orang-orang yang pernah kita lahirkan pada saat ketika itu 30 tahun yang lalu sudah berjanggut dan masya Allah tabarakallah. Ini dia dengan orang-orangnya, ini dia dengan pemuda-pemudanya. Puas hati kita dengan hasilnya kita peroleh. Kerja. Ini dia hasilnya. Tuh dengan banglo, alhamdulillah. Depan samping menyampingnya dengan view yang bagus, dengan pemandangan yang indah. Puas hati kita dengan perabot yang kita miliki, puas hati kita dengan tempat kediaman yang kita dapatkan, puas hati kita dengan penampilan kita kemas dan rapi. Alhamdulillah, semuanya itu karena dengan usaha yang gege dan juga dengan pengorbanan waktu dan tenaga, sehingga dengan kita mendapatkan yang terbaik di dunia. Maka dalam rangka untuk kita berbuat demi untuk agama, tadi demi untuk politik, demi untuk ekonomi, demi untuk kehidupan, demi untuk keluarga, sekarang kita berbuat demi untuk agama, demi untuk masa depan, demi untuk ilmu. Apakah kira-kira juga dengan kita gunakan prinsip yang sama, falsafah yang sama, teori yang sama, ideologi yang sama, tatapan dan pandangan yang sama? Tidak bijak kalau ternyata dengan kita tidak berbuat yang sama. Kenapa? Sebab ekonomi politiknya, usaha dan pekerjaannya kan kita tinggalkan. Sementara di majelis ilmu, di majelis zikir, dengan sembahyang, dengan iktikaf, majelis-majelis salawat, majelis-majelis tahlil, ini yang akan bersama kita abadi, bersama kita dunia dan akhirat, akan menjadi teman yang bagus. Kamu ini siapa sih sebenarnya? Bau kamu harum, penampilan kamu kemas, keberadaanmu menggugah, keberadaanmu menyejukkan, menyenangkan dan membahagiakan. Baunya harum, penampilannya kemas, rupanya cantik, kemudian keberadaannya menyenangkan dan menyeronokkan. Jadi kata dia, ana amaluka saleh, aku adalah amalanmu yang saleh yang kau laksanakan di dunia. Seronok, amal tadi itu akan bersama kita. Mana kereta yang mewah? Tak ada. Mana rumah yang mewah? Tak ada. Mana pakaian yang cantik? Tak ada. Amaluka saleh, bukan amal saja, amal yang saleh, amal yang rapi, amal yang bagus, ubudiah yang bagus. Sebagaimana saya katakan, selera kita di kampung sehat, pandangan mata kita apa adanya, tapi dibandingkan dengan masjid yang satu kelas, yang satu usia dengan dia, ini termasuk daripada masjid yang bagus. Kemudian dalam waktu yang sama, alhamdulillah mimbarnya yang walaupun bukan daripada kayu jati, tapi dia mengambil ukiran daripada jati, dengan meja dan juga, ini meja jati, ini juga kayu jati, tengok tak, itu dengan uratnya, nampak kelihatan cantik. Dia bagi kecantikan, ini kita yang punya produk, tapi kamu kenapa tidak nampak cantik di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, bertanggung jawabannya besar. Untuk diri pribadi saya, mungkin sedikit agak tajam. Untuk diri pribadi saya sudah berusia 58 tahun. Saya nakan majelis ilmu yang bagus, pengamatan yang bagus, penyampaian yang bagus, duduk yang bagus, pakaian yang bagus, amalan yang bagus, penampilan yang bagus. Kenapa? Bila lagi kita nak buat yang bagus kalau sudah berusia 50 tahun ke atas, kita tidak peduli, kita cuai, kita cuek, kita tidak hirau. Sebab kalau kita menunggu nanti setelah 100 yang akan datang, setelah kita berusia 80-an, takut kalau kita tidak sampai pada usia 80. Takut kalau kita tidak punya peluang sampai kepada 90. Mana ada? Coba lihat daripada ujung ke ujung tuan. Sudah berapa? Ada 80? 70-an? 70? 80? 2? Kurang sikit. Tak apa. Kurang sikit, lebih sikit, kurang sikit tak masalah sangat. Tapi dah dekat-dekat 80 dah. Alhamdulillah masih sehat afiat lagi. Nah, jadi kita tuan pada masa usia 80 tuan, mudah-mudahan Allah bagi kemudahan selalu saja berada di salah satu yang pertama. Semuanya bukan kita-kita saja. Ini ikhlas, saya tidak ada kepentingan apa-apa. Jadi kita menjadi penggemar masjid, tidak lagi penggemar-penggemar pekan, mall, pasar malam. Kita menjadi penggemar tasbih, subhanallah, subhanallah. Handphone untuk orang-orang tua itu malu, ala kulli hal. Tinggalkan handphone di rumah, nampak kita seperti budak kecil ya. Budak kecil yang dengan mainannya dibawa ke sana kemari. Belikan pistol, belikan anak patung, dia bawa anak patung ke sana kemari, pusing sana. Ini orang tua. Anak-anak remaja ini masih muda-muda lagi, ini muda-muda lagi. Tapi muda-muda pun tak sesuai juga.
Jadi kenapa dengan kita tua pun kita masih sebati? Waktunya sudah kita pegang tasbih, kenapa? Karena kita sudah berumur. Waktunya sudah dengan kita berzikir 100 kali karena kita sudah berumur. Waktunya dengan kita munajat, bening, tenang. Hunjurkan kaki, nyendar, doa, tak bakalan boleh menangis. Boleh? Siapa yang boleh menangis? Ya Allah. Kecuali kalau kesakitan yang menjerit-jerit. Tapi kalau kita duduk menunduk, kemudian kita renung detik-detik masa-masa waktu yang telah kita tinggalkan. Masa kita di sawit, masa kita dengan getah, masa kita di padang, masa kita di dusun, masa kita di opis, masa kita dengan tuanku, masa kita dengan menteri-menteri, masa kita dengan politik, masa kita dengan jawatan. Ya Allah, kadang-kadang yang jadi pengawal kepada tuanku itu kita memang yang namanya pengawal-pengawal lah. Kalau seandainya kita tidak dibenarkan untuk sembahyang, kita tidak boleh sembahyang, kita kena sebati, itu hakikat. Ayo, mana boleh? Bolehkah kita lakum didukung waliyadi? Tak boleh. Maunya amin walau dolin. Amin pengujung. Kalau tidak amin, ya selamat jalan. Tak akan jadi pengawal. Ketaksiran seperti itu mungkin wajar dalam dunia bisnis pada permulaan hidup. Tapi jangan taksir lagi pada masa kita sudah lanjut. Kenapa? Husnul khatimah, kesudahan yang bagus daripada segala aspek. Kesudahan yang bagus dengan amalan, kesudahan yang bagus dengan zikir, kesudahan yang bagus dengan sembahyang. Bila masanya, takkan seusia kita masih belum tahu lagi amalan-amalan sunnah dalam sembahyang, amalan-amalan sunnah dalam berzikir, amalan-amalan sunnah dalam berdoa. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, warija. Sampai usia 60 tahun dah masih pegang mikrofon dengan tangan kanan, melandahkan ke langit meminta kepada Allah dengan tangan kiri. Ini tangan kenceng nih, ini tangan baso neces nih. Ini kayak kita tadakan kepada Allah. Ini yang namanya ilmu, ini yang namanya ihdinas siratal mustaqim, ini yang namanya bimbingan. Sehingga dengan kita dapat mengkondisikan sesuatu yang sepatutnya kita pegang, ambil, layan dengan tangan kanan, dan juga yang sepatutnya dengan tangan kiri atau juga kaki kiri. Ya Allah, sedih kita melihat kalau pada itu kita masuk ke masjid, kita rele aja. Kanan kanan kita kena break dulu. Memang anak remaja dia telah izinnya, powernya kuat, dia turbo. Kita ini bukan turbo lagi, kita ini udah engine lama. Break dulu sebelum masuk, pastikan kaki kanan kah sewajarnya, tengok dulu, renung dulu, ini masjid. Oh iya, kanan pada waktu masuk. Perasaan, coba kita perhatikan, kita pada waktu masuk ke masjid, kita kadang-kadang sudah tidak peduli kanan kah yang kita langkahkan, kiri kah yang terlebih dahulu, atau kedua-duanya kah kita melompat. Kita tak peduli sangat. Karena seusia kita yang sudah lanjut usia, sampai kita tidak dapat membeda-bedakan antara masjid juga dengan tandas, antara masjid dengan tandas, antara yang sepatutnya dengan tangan kanan dengan perkara-perkara yang sepatutnya dengan tangan kiri. Ini untuk pusingan yang pertama. Jadi yang saya harapkan agar bagaimana saya secara pribadi, kalau saya hadir di majelis ilmu, majelis siapapun, tak payah tengok siapa yang berbicara, sebab kita tidak memuliakan makhluk yang idealnya pada waktu yang sama kita dah mengagungkan Allah, syiar agama Allah. Kita ingin ditatap. Kalau seandainya tuanku Sultan Ibrahim datang ke sini, Danita yang menyedar di belakang itu masih menyedar, nah itu wujudkan dalam hati. Kalau aku tidak berani mengantuk depan tuanku, depan Allah lebih patut untuk aku lebih taktim dan juga lebih hormat. Kenapa? Sebab tuanku Sultan, Raja, Menteri, Presiden, semuanya tidak akan mampu untuk memberikan syafaat, tidak akan mampu untuk memberikan pertolongan, tidak punya otoriti dan wewenang untuk memberikan husnul khatimah kepada kita. Tapi Allah Jalla wa'ala, rahmatnya dengan Allah, maghfirahnya dengan Allah, keampunannya dengan Allah, kesehatannya dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bukan mereka-reka, bukan menyebut-nyebut, bukan mempeli, bukan apa, bukan apa, bukan apa. Ada sebagian daripada orang-orang tua kita sudah tenat sungguh, sakit, sakit, sakit sungguh, tapi ternyata masih sehat sampai sekarang. Betul kan? Ada juga tak sakit-sakit pun meninggal dunia secara mendadak. Tak ada sakit,
Kalau faktor usia lanjut itu wajar-wajar saja. Ini masih muda lagi, masih dalam usia 50-an. Katanya meninggal dunia pada itu menyepak bola. Meninggal dunia pada itu baca akhbar. Meninggal dunia pada itu sedang berada atas perut pelacur. Meninggal dunia pada itu lagi sedang minum arak buat ia dibilang. Itu kesedaran-kesedaran yang tidak bagus. Jadi ketaksiran, kejanggalan daripada kita, siapapun manusianya tidak akan mampu untuk menyelamatkan kita daripada murka, daripada kebencian Allah Jalla wa'ala. Makhluk tidak mampu. Maka kita kena berdamai, kena kita kena dekat, kena kita lebih setia, lebih bakti, lebih tekun. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Jadi kata ulama yang paling indah dan juga paling bagus, macam mana kamu kalau seandainya saat ketika berada di satu tempat, bagaimana kamu saat ketika berada di satu tempat yang bersama kamu terdapat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan para sahabat atau juga dengan para malaikat. Nah, wujudkan suasana yang semacam itu saat ketika kita berada di majlis zikir, saat ketika kita berada di majlis ilmu, sehingga dengan kita tidak kelang kabut, tidak kelang kabut. Yang kalau pada itu misalnya dengan malaikat Jibril menyampaikan sesuatu bersama kita, tadi kita perumpamaan dengan makhluk biasa menyampaikan sesuatu kepada kita, tidak perlu kelang kabut untuk kita merubah posisi duduk, tempat duduk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan kita sudah kemas. Jadi saya tengok itu dengan Tuan dengan Tuan Bilal, dengan Tuan Haji, Tuan Hamzah, sanggup pakai sampai lagi Masya Allah pergi ke pakai samping tu aja tu, pakai samping. Yang walaupun samping itu daripada kain, tak kisah lah. Itu sebagai tanda hormat, bagus seperti itu. Ini pakai singlet dia pergi ke masjid. Allah bagi berjuta-juta duit, pakai celana. Innalillah. Jadi kalau malaikat tanya, Allah tak bagi rezeki banyak kan? Tak bagi awak nikmat kan? Tak bagi penghasilan yang lumayan, yang memadai kah? Aku bagikan kepada kamu. Kenapa kau tidak tunjukkan sebagian nikmat pemberianku itu kepadamu? Paling tidak di rumahku. Kamu akan pakai sampin. Okeylah kita tak pakai sampin. Paling tidak kita kemas. Saat ketika kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Tidak tiap waktu. Ini kawasan sini ramai. Yang walaupun saya tak nampak. Tapi yang walaupun yang namanya suasana kampung. Perumahan agak rapat berbanding dengan kawasan seperti di Putrajaya. Itu sebenarnya bukan warga kampung. Itu warga pendatang semuanya. Sini insya Allah. Statisnya Cina tak ramai mana. Hindu tak ramai mana. Yang ramai Melayu. Mana Melayunya? Kenapa? Masjid yang sekecil ini masih belum penuh. Tapi insya Allah. Kalau seandainya. Dalam keduri bersilih ganti, terlambat pun masih datang lagi. Dah terlambat dah pukul 4 dah. 4 pun datang. Orang keduri pukul 12. Ternyata 4 pun juga kita datang. Masya Allah tabarakah, datang kita pada pukul 4, datang kita pada pukul 5, terlambat tak kisah. Tapi jarang-jarang falsafah seperti itu kita gunakan kalau kita sudah terlambat datang ke masjid. Kalau sudah boarding, kalau sudah mula, itulah dengan jumlah bilangan yang akan bersama kita. Babana billah, maka semakin dekat kita dengan penghujung yang pertama, kita berharap akan semakin baik, akan semakin mulia dan juga akan semakin segar, akan semakin semangat, supaya jangan sampai masa remaja yang penuh dengan semangat, kegigihannya, semangatnya, rentaknya, gerak yang cantik pada seketika itu, tapi pada masa kita akan kembali, pada waktu kita di penghujung usia, alhamdulillah sudah ramai yang pincin, alhamdulillah sudah ramai yang menikmati usaha-usaha kerja-kerja kita pada masa lalu. Maka kita berharap agar pada penghujung kita tidak berbeda dengan permulaan. Kalau perlu penghujung kita lebih bagus daripada permulaan. Kenapa? Jawabannya karena kita tidak lagi disibukkan dengan urusan dunia, tidak lagi banyak disibukkan dengan urusan politik, tidak lagi banyak disibukkan dengan urusan anak. Kalau masa awal-awal anak-anak masih kecil, sekarang anak-anak sudah besar semuanya, dan juga kepulauan hidup kita tidak terlalu membebankan, maka sewajarnyalah dengan kita berbuat yang terbaik demi untuk masa depan kita masing-masing. Ini ada kerja kan? Kerja. Nak pergi kerja? Atau anak sekolah? Cuti sekolah? Hah? Cuti sekolah? Tuan kerja apa lagi? Habis ini kan ada kerja kan?
Kita balik rumah makan tidurnya lagi. Ada soalan silakan. Satu topik saja. Silakan Bang Azli. Salam untuk berkatul. Baru-baru ini WHO mengatakan boleh minum air kencing otak. Baru-baru ini dikatakan boleh minum air kencing unta. Kenapa baru-baru ini saja kecohnya? Tentang minum air unta itu sejak daripada zaman Rasulullah SAW. Jadi itu memberikan satu gambaran yang dengan masyarakat kita tidak banyak tahu, tidak banyak mengamati, tidak banyak belajar. Jadi kalau itu jadi kekecohan, jadi perbualan dan pertanyaan, pera sana, pera sini, simbang sana, simbang sini, tentang masalah minum kencing unta, kita katakan itu dengan kumpulan daripada orang, nah, di mana dengan mereka istawau, suasana udara cuaca Madinah yang ekstrim, panas-panas sungguh, sejuk-sejuk sekali. Itu kita rasakan pada waktu kita di musim panas dan juga di musim sejuk. Kadang-kadang yang walaupun tidak seperti di Yugoslavia atau juga di Rusia, tidak seperti di Bukhara, tapi suasana yang bening itu kadang-kadang hujan, hujan es, ketuyan keluar. Kadang-kadang tak nampak ketuan es, tapi terasa sejuk yang mengusung sampai ke tulang. Jadi pada seketika itu cuaca di Madinah tidak sesuai dengan keadaan mereka, sehingga badan mereka jadi bengkak-bengkak. Jadi kalau dengan bahasa Indonesia sebut dengan penyakit biri-biri. Maka setelah Nabi kita mendapatkan informasi dan setelah mereka memberitahukan tentang keadaan tadi itu, Nabi kita sarankan kepada mereka tadi itu untuk menjumpai pengembala unta-unta sedekah. Kamu pergi, kalian pergi, ramai, bukan satu dua, ramai. Kalian pergi ke sana, minum air susu campur dengan kencingnya. Campur dengan air kencingnya. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita tidak pernah kuliah di fakulti perobatan. Nabi kita tidak pernah bertalaki ilmu daripada sesiapa. Sembuh dalam beberapa hari, sembuh sehat segar bugar. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebaikan daripada jasa baginda dan kebaikan daripada jasa pengembala yang merawat, melayan mereka dengan baik, beri makan, bagi minum dan sebagainya. Ternyata justru pengembala-pengembala itu mereka keroyok, mereka bunuh. Sedangkan dengan unta-unta sedekah mereka rampas dan mereka bawa lari. Nabi kita begitu mendapat informasi, ada yang hantar WhatsApp atau Facebook, ada yang hantar SMS kepada baginda Nabi kita secepat kilat. Hantar pasukan untuk mengejar mereka. Mereka dikejar, mereka dikepung, 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 dikepung. Sampai pasukan Islam berhasil untuk menangkap mereka semuanya. Apa yang berlaku? Ini sebelum pengharaman muslah. Nabi kita perlakukan kepada mereka seperti apa yang mereka lakukan kepada pengembala baginda Nabi. Kepada pengembala-pengembala unta-unta sedekah. Yang tercungkil matanya, yang dikerat lidahnya, yang dilempar di bawah terik matahari yang panas kehausan menjilat-jilat pasir. Itu pada permulaan. Seperti yang dilakukan akan semacam itu balasannya daripada hukum. Itu namanya muslah. Muslah seseorang itu sebelum dibunuh, itu kita aniaya terlebih dahulu. Cungkil ke debit mata, kerat lidahnya, potong telinganya, atau juga dengan tangan dan kakinya. Terakhir baru plang ditembak. Kita dalam agama kita, kalau pada saat menjatuhkan hukuman bunuh sekalipun, tetap kita diperintahkan untuk membunuhnya dengan elok. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan elok. Tak boleh wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah kamu menajamkan mata pisaumu sebelum kita menyembelihnya. Tajamkan terlebih dahulu, coba tajam, baru kita sembelihkan kepada kambing, ayam, lembu, kerbau dan juga dengan yang sejenisnya. Jadi ulama komen pada saat ketika itu, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, hampir semua ulama-ulama kita dahulu telah membicarakan tentang hakikat kejadian yang berlaku tentang mencampur air susu dengan air kencing. Ternyata perobatan modern di Eropa sekarang ini, terapi kesehatan itu dengan menggunakan air susu kuda dengan kencingnya. Ada jenis-jenis penyakit yang teratasi dengan najis dan juga dengan kotoran. Allah nak tunjukkan, minta maaf, kemodenan kamu itu, kemajuan kamu itu, keilmuan kamu itu masih bodoh lagi kalian semuanya.
setelah 12 abad namanya, 14 abad namanya, baru kalian temukan itu ternyata campuran antara kencing unta dengan susunya, dengan air susunya mampu untuk menyembuhkan sejumlah sekian macam penyakit. Dulu tidak ada, tapi selepas bila 15 abad baru orang membicarakan tentang hukum hakamnya, membicarakan tentang kesannya, ternyata ada penyakitnya tidak mampu disembuhkan kecuali dengan mencampur kencing unta dengan air susunya. Jadi kata ulama Malik, ini menyokong pendirian aku, kata Imam Malik rahimahullahu taala, dalam mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, tiap yang halal dimakan dagingnya, najisnya atau kotorannya bersih. Tiap yang halal dagingnya, unta halal dimakan, kambing halal dimakan, lembu halal dimakan, kencingnya bersih. Kata ulama Syafi'i, tidak, bukan begitu. Yang najis tetap najis, yang kotor tetap kotor, yang kotor tetap kotor. Tapi itu diperbolehkan sebentar. Itu diperbolehkan. Ini umurnya nih, rasanya. Ayo. Isyak itu betul lah isyak. Dia tak kisah kita selesai, tak selesai, tak macam itu umur kita muslimah. Kalau kita sudah sampai ke ujung umur, tak boleh ditawar-tawar. Jadi belum kempen lagi nih. Ini 2018 baru nak pilihan raya. Kenapa tidak ditanggungkan dalam setahun dua? Paling tidak aku tengoklah anakku menjadi yang berhormat. Sudahnya aku dulu bertahun-tahun, berkali-kali, bercalon-bercalon tak pernah terpilih. Bagilah pula untuk aku tengok anakku menjadi yang amat-amat berhormat. Tak peduli. Sudah, belum, berhasil, berjaya, istighfar, taubat. Tidak pernah kematian menunggu taubatnya kita. Tidak pernah kematian menunggu kewasan, kesedaran daripada kita. Kamu sudah tak sedar, esap tidak esap, kembali tidak kembali, patuh tidak patuh, umur tidak pernah bertoleransi dengan kita. Maka sebelum kita dijemput, kita sudah sedar dan dengan kita, kita sudah tahu apa yang harus kita laksanakan. Kata ulama Malik, ya, berobat dengan najis, kalau memang tidak ada alternatif, kalau tidak ada pilihan lain, boleh-boleh saja berobat dengan najis. Misalnya saja, terselak, tercekek, oke. Yang ada, kalau seandainya ada merenda, dengan merenda lah, yang walaupun kita tak pernah minum sebenarnya, Coca-Cola, Pepsi, karena katanya itu akan merupakan tulang macam-macam, jadi kita pun jadi-jadi takut. Jadi mengkudu tak ada, tongkat ahli tidak ada, kemudian dengan macam-macam tak ada lah, yang ada arak aja semacam. Boleh kita minum arak pada saat ketika itu, pilih antara keharaman arak yang diminum, atau kita pilih mati saja lebih elok. Kalau nak mampu, jangan minum. Kalau nak hidup, minumlah arak. Tapi itu kan haram dosa besar, tahu. Dosa besar, besar-besarnya arak yang diminum masih kecil lagi kalau dibandingkan dengan kematian. Boleh, kenapa? Itu kalau dalam keadaan darurat. Macam pula juga dengan cerita kencing unta tadi itu. Karena itu dalam keadaan darurat, karena tidak ada pilihan, tidak ada terapi yang lebih ideal daripada dengan menggunakannya. Boleh-boleh saja kita minum kencing unta untuk perobatan. Zaman kita sekarang, makhluk-makhluk yang dulunya rasa aman sekarang sudah tidak merasa aman. Lintah tidak merasa aman, cacing sudah tidak merasa aman. Itu juga kita kejar dia. Lintah itu kita jadikan perobatan sekarang. Lintahnya cacing. Dulu cacing kita tak tengok dia pun. Sekarang cacing-cacing dicari. Kenapa? Untuk kecantikan. Jadi kata cacing, tak ada cara lain kan untuk cantik. Sehingga sampai menyerang kami, membesmikan kami. Itu begitu mereka bercakap. Oke, yang lain ada? Soalan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Penesa orang ini, dia telah zaman jahilnya, dia telah terlibat dengan pinjaman konvensional. Ya. Dengan pinjaman perumahan konvensional. Jadi perjanjiannya lebih kurang 20 tahun. Dan selepas itu, selepas 10 tahun, baru dia telah disedarkan mengenai pinjaman cara Islami. Jadi bagaimanakah cara solusinya untuk menyelesaikan? Jadi bagaimana kira-kira kita pernah terbabit dengan pinjaman konvensional, pinjaman berfaedah, tapi selepas 10 tahun berlangsung dengan presentasi, dengan peratus, interest, bunga, faedah yang kita bagikan kepada pihak bank, baru kita sadar yaitu merupakan suatu pinjaman yang tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana caranya dengan kita, apakah kita sudah tak payah bayar,
tak payah bayar, kena tarik kereta kita, kena diambil rumah kita. Pilih yang mana satu, nak tarik kereta kah atau nak bayar kah? Jadi dengar kita, ini kita sudah terlanjur pada saat ketika itu. Yang pertama kita berasa untuk tidak ulang kembali. Yang kedua dengan kita, mungkin kita dalam bentuk permohonan. Jadi apakah kita ada keringanan agar terelak daripada riba? Kalau ternyata kita sudah dapat informasi, rayuan kita bakalan ditolak dan layanan kita tidak akan dilayan, permintaan kita tidak akan dilayan. Sebab kenapa? Karena kita sudah terbabit, kita yang tanda tangan pinjaman, setahu saya, pinjaman bank, tanda tangannya banyak aja. Sampai parap-parap. Parap, apa sih sebut parap yang syarat segitu, bukan tanda tangan, segitu. Banyak sekali, tebal macam ini. Kita putar dan baca pastinya apa ceritanya di situ. Mana ada orang baca tahu tanda tangan aja. Paraf saja, paraf, isyarat, karat, karat, semacam-macam. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira apakah setelah 10 tahun tadi itu dengan kita, kita mau berlepas daripada faedah? Takkan mungkin. Mereka takkan bagikan. Mereka kalau pengujung pun sanggup kejar kita di mana saja. Kalau kita berada di ujung dunia pun mereka kejar. Nah, itu muamalah secara konvensional sekarang ini dan juga akan selama-lamanya. Selama kita masih boleh menawar, kita tawar. Selama kita masih boleh mengelak, kita mengelak. Kalau tak boleh, apa daya? Yang dengan kita, kita sudah menyesali perbuatan yang kita lakukan dan kita berazam untuk tidak berulang, berazam untuk tidak terbabit. Kalau kita terbabit kembali pun dengan loan bank, kita islamikan, kita islamisasikan. Cuma cara kita mengislamisasikan? Yang dengan kita datang kepada bank, secara jujur saja saya enakan rumah ini. Saya hanya mampu untuk bayar deposit 10% daripada 1.100.000. 900.000-nya mau minjam, 100.000-nya akan saya cicil. Jadi kira-kira kalau kemampuannya seperti itu, akan dihargakan dalam harga berapa? Kalau kemampuan saya menyicilnya membayar secara berangsur-angsur dalam jangka 20 tahun. Bank hitung naik angka 1.800.000. 1.800.000, oke, 100.000 sudah kita bayar, 1.700.000-nya itu akan dipecah dalam jangka 20 tahun untuk bulanan kita. Berapa? Jadi bank kata, aku jual rumah seharga 1.800.000 dengan deposit 100.000 dan yang hak 1.700.000-nya itu akan dicicil, akan dibayar secara bertahap, berangsur-angsur selama 20 tahun dengan tiap perbulannya sekian duit. Jadi berarti kita tidak meminjam dengan bank berfaedah, tapi kita membeli secara berutang dengan harga yang lebih mahal. Dia hitungannya sama aja, tak ada beda. Dia atas nama faedah, tapi kita atas nama hutang. Yang kita tidak meminjam duit untuk kita membayar rumah, tapi dengan kita, kita membeli rumah secara berutang dengan bank. Jangan dengan pemaju. Pemaju itu tidak lebih daripada atas nama bank. Pemaju atau juga dengan developer tidak lebih daripada wakil bank yang menerimakan uang apa uang muka atau dengan deposit kita. Kalau boleh semuanya urusannya dengan bank. Bayar depositnya dengan bank, bulanannya dengan bank. Jadi kita tidak ada hubung kait dengan developer atau juga dengan pemaju. Pemaju itu sekedar penyediaan tempat kediaman yang kita inginkan. Jadi kita beritahukan saya mau rumah, banglo, SPD, teres dan lain sebagainya. Ternyata sesuai dengan kriteria kita. Maka dengan kita, kita jumpai salah seorang daripada pekerja bank untuk menyelesaikan pembelian kita. Bank beli secara cash, bank beli secara berutang. Itu urusan bank, itu bukan urusan kita. Kita beli direct kepada bank. Masih ada solusi jalan untuk kita menyelesaikannya. Saya coba yang seperti itu dalam beberapa kali di Indonesia, beberapa kali beli kereta, rupanya boleh cara macam itu. Kan ya, mereka itu yang penting duit aja, yang penting duit. Jadi kalau kita nak beli pun dia sanggup bagi diskon banyak kadang-kadang. Bahkan kalau sudah dekat-dekat akhir tahun, dia daripada ketinggalan modal 1 tahun, dia bagi diskon kadang-kadang sampai 30%, sampai 30 juta. Saya pernah dapat diskon kereta, masa beli Ford Fiesta itu, harganya 250 juta lah, juta rupiah bukan juta sini. Dapat diskon 35 juta aja, 35 juta, dia bagi. Kenapa? Daripada ketinggalan model, daripada model produk ini terbiar, sampai ke tahun berikutnya nanti mau keluar model baru, dia bagi sebanyak-banyaknya. Dia kejar kita ke rumah, takkan kita minta permintaan sedikit dari itu dia tidak boleh layan.
Si saya ada permintaan, coba tolong urusan dengan bank, saya tak nak berurusan dengan kamu. Kamu jadi wakil bank saja, mau boleh minta surat, kan surat senang saja, atau susah mana? Kamu harus Jogja Kim, Jogja Maiz, apa segala macam, itu urusan kita dengan dealer saja. Dia keluarkan surat, pernyataan bahwasanya transaksi jual beli tadi itu dia totalkan. Rasanya pada baru-baru ini kita buat macam itu kan, Bang Azri. Betul kan? Kita buat macam itu. Jadi kita buat dengan Toyota, langsung daripada loan, ada daripada Toyota, apa namanya, apa pinjaman, kita seberapa? Toyota Capital. Kita mintakan dengan Toyota Capital, tolong totalkan berapa harga semuanya. Pinjaman 5 tahun, 205, harga 184, 205. Deposit, banyak deposit 65 pada waktu itu. Orang asing, dokter paksa dokter bantu top up pada itu, kalau tidak tak jadi beli kita. Nah, kulihat depositnya 65, baki mungkin dalam 120-an, saya hitung dalam 120-an, itu yang akan kita bayar secara bertahap. Alhamdulillah ternyata boleh ada jalan keluarnya. Kalau kita usaha dan upaya untuk mengelak daripada bank atau daripada faedah, insya Allah ada jalan. Terakhir, habis. Minum air? Minum sekadar untuk kesegaran tubuh. Minum lebih jadi mabuk pula. Minum air? Rebusan ketum. Rebusan? Ketum. Ketum kayak apa? Air ganja. Macam ganja? Mabuk kan? Banyak mabuk sikit. Ngamuk pun tak minum. Kita ada kaedah. Kaedah kita berbunyi seperti ini. Ma'askara kasiruhu faqaliluhu haram. Tiap yang kalau banyak akan memabukkan, sedikit pun juga hukumnya haram. Tiap yang memabukkan banyaknya, kalau pada itu banyaknya memabukkan, maka pada masa sedikitnya pun hukumnya sama. Ini daripada hadis ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Tiap yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun juga hukumnya haram. Jadi bagaimana hukumnya? Jadi katakan saja orang yang terbiasa minum arak, dia kalau setakat segeranya tidak ada masalah. Apakah kira-kira dia tidak mabuk akhirnya diperbolehkan? Tidak. Yang walaupun dia tidak mabuk, yang walaupun dia tidak akan teler, bahasa sana teler pada saat ketika itu, sebab yang minum tidak lebih daripada dalam segelas saja. Tapi hakikat daripada minuman yang diminum tadi itu punya power, dia punya kemampuan untuk memabukkan orang yang meminumnya, tapi dengan sukatan, dengan hitungan tertentu. Maka kalau seperti itu keadaannya tidak boleh diminum. Kecuali misalnya seperti tapai, sampai itu bagaimana? Tapi itu kita makan yang sewajarnya lah, bukan dengan kita minum jus tapai sampai enggak, tapai sampai kepada peringkat yang kalau pada waktu kita minum dia mungkin akan memabukkan kita. Tapi dengan kita tidak meminumnya atau tidak makan tapai sampai kepada peringkat yang memabukkan. Jadi perumpamaan yang sejenisnya ada namanya nabis. Nabis baginda Nabi malam-malam Sayyidatun Aisyah atau istri beliau racik-racikan buah tamar, masukkan ke dalam gelas, ke dalam cawan, ke dalam bekas, kemudian dimasukkan air. Air itu dibiarkan dalam 1-2 malam. Sehingga air terasa manis, terasa nikmat dan nyaman. Tapi kalau sampai kepada hari ketiga dan keempat, itu sudah berbuih dan juga akan berubah menjadi arak. Jadi pada tahapan yang seperti itu masih oke lagi. Jadi kalau kita kiaskan kepada hadis yang tadi itu daripada jenis yang memabukkan. Itu memang banyak sedikit hukumnya sama. Tapi daripada jenis minuman biasa, dia jangankan dengan minuman yang seperti itu, kalau kita minum sirap terlampau banyak pun bahaya juga. Tongkat Ali itu segala sukila. Tapi kalau seandainya memang pengen betul mau jadi tongkat, jadi kita minum sampai bejak-jak besar macam itu, memang jadi tongkat betul. Mungkin ceret beret, mungkin macam-macam lah. Sebab tiap yang melebihi batasan dan ukurannya, itu akan memberikan dampak negatif yang tidak baik kepada kita. Kaidah mengatakan kullu ma jawaza an hadin talaba ila diddah, tiap yang melebihi ukuran dan batasan akan berbalik kepada yang sebaliknya. Wa diadzubillah. Cukup habis ini terakhir nih, enggak boleh tambah. Dah tuh udah makan tuh.
Ya. Jadi saya nak cerita kalau sikit. Ada macam cikgu saya, dia kata seolah kita berharapan dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah akan jawab kita punya selawat itu. Dan juga akhirnya dan kita ada doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adakah untuk Rasulullah pergi selawat anu memberi salam kepada kita ataupun kita yang cakap ni untuk orang ramai yang beramal soleh? Okey. Jadi pada masa kita baca tasyahud akhir, sebenarnya bukan pada tasyahud akhir saja, tasyahud yang pertama pun kita baca lantunan yang sama, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lepas itu assalamu alayka, gitu kan? Ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulama mengatakan elok, cantik, indah dan bagus. Kita tanamkan perasaan dalam kepala kita, dalam mentaliti kita, dalam hati kita, dalam lubuk hati kita, di dalam perasaan yang kita rasakan, yang dengan kita seperti berhadapan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk baginda, untuk engkau ya Rasulullah. Jadi kata-kata alaika itu kepada orang yang berada di hadapan, bukan orang yang jauh. Kalau kita nak bagi salam kepada jauh, assalamualaikum, salatullahi alaihim. Tapi kalau pada orang depan assalamualaika, berarti orang itu ada di hadapan kita. Kalau yang jauh tak ada huwa dengan hiya, tapi kalau berdekatan dan berhadapan kita sebut anta dengan anti. Assalamualaika, salam sejahteraku wahai baginda. Jadi khayalan kita baginda memperhatikan, baginda melihat, baginda sedang mendengar. Sebab secara pasti yang disebutkan di dalam hadis, salam kita tuh disahut dari jauh manapun. Dulu kita mungkin tak paham, Tuhan aja kita paham. Tuhan aja ada handphone tak? Handphone ada tak? Handphone tak bawa, tapi ada kan? Ada, alhamdulillah. Kalau tak ada memang mampu lah kita. Handphone itu rukun Islam yang ketujuh. Kalau ada handphone tak boleh hidup zaman kita sekarang. Tapi ada tempat-tempatnya lah, bagus lah. Jadi dulu-dulu orang tak paham, cuma salam di sini tapi kita boleh dengar. Nabi kita boleh sahut, oh rupa-rupanya SMS, hatta dari sini sampai ke Yugoslavia, sampai ke Kutub Utara. Bagaimana boleh sampai? Teknologi canggih. Kalau Allah yang punya teknologi, tidak bolehkah sampai secara serta-merta? Macam itu perbandingannya. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya assalamualaikum, kesejahteraan untuk kita-kita dulu, wa ala ibadillahi salihin, dan kepada segenap orang-orang salih. Ini panduan daripada baginda kepada sahabat pada waktu mereka baca tasyahud, masing-masing sebut kawan-kawannya. Salam sejahtera untuk Pak Long, untuk Mak Ati, untuk Mak Tam. Salam sejahtera untuk Pak Jau. Salam sejahtera untuk Pak Tam Hitam. Salam sejahtera untuk Pak Ru Biru. Salam sejahtera untuk Pak Reng Oreng. Salam sejahtera untuk Pak Merah Merah, nah, Pak Rah Merah. Jadi itu disebut. Tapi kita kata kalau macam itu tak ada habis-habisnya. Aku ajarkan kepada kalian salam sejahtera kepada siapa? Kepada ibadillahi salihin, kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kalau kau bersalam semacam itu akan sampai salam sejahtera kita kepada segenap orang-orang saleh yang ada di dunia. Jadi cara tadi itu udah oke, cantik, indah dan bagus. Tujuannya satu, kita hayati seperti itu supaya kita tidak mengelamun, supaya kita tidak menghayal pada masa kita membacanya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita wa ala ibadillahi salihin, dan semua kepada orang-orang saleh yang ada di seluruh dunia. Masya Allah, ini jaringan internet nih, terhubung dengan perantaraan doa. Kalau kita terhubung dengan mereka-mereka semuanya, seperti pada waktu kita terhubung dengan jaringan internet, kita boleh tengok paparannya. Maka mudah-mudahan juga dengan salam kita tadi itu, satu kewajiban, satu haknya kita. Kewajiban kita doakan mereka sejahtera, kemudian haknya kita pasti dan pasti terhubung dengan orang-orang saleh, kebaikan mereka akan menyerap sampai kepada kita. Cukup, makan nasi, subhanakallah, mau bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tidak bersalaman. Salaman kita ganti sembahyang duha dua rakaat masing-masing. Kalau tak boleh pun karena dah tak larat, dah lenguh jenuh tak boleh buat dua rakaat, buat 8 rakaat. Sehat.
Keh tak boleh 28. Nah, kalau tak boleh 8 buat 2 lah Allah boleh. Allah. Allah.